kalau kata netizen gue, kalau kata pendukung gue, kalau pada teman-teman yang mencintai diri gue, nggak level, nggak pantas, nggak usah dipikirin, injek aja, tanam aja, bakar aja, buang aja, cuy, ludahin, peh, 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 cuy, nah cuis, gitu. Oh my god, Ija, lu nggak usah ngatain madam gue nenek-nenek. Ingat, lu itu nenek-nenek, operasian semua. Oh my god, ingat berlian ada tuh palsu semua, palsu, tau kan? Barbie Kumalasari tampaknya tengah berseteru dengan Jennifer Jill atau juga disebut dengan Jennifer Ipel, istri Ajun Perwira. Keduanya terlihat saling mengunggah sindiran di akun Instagram pribadi masing-masing. Entah siapa yang memulai perseteruan dan sindiran-sindiran ini. Selamat siang all your jobless people seperti saya yang tidak punya kerjaan, katanya jobless gitu bersama brondong saya ini. Gak ikut-ikut, malu lagi jobless. Jobless. Dan yang di belakang, abok bekatan sang. Ini, kita mau kemana sih? Buang-buang duit. Oh terima kasih, buang-buang duit. Ya kita jobless karena kita masih ada duit sayang. Makasih. Inam, Ija, siapa lu? Udin. Gua pikir lo Ija, ngapain di mobil gue? Barbie Kumalasari pun terlihat ikut membalas unggahan dari Jennifer Ipel. Junjungan sama pengikutnya sama-sama gak jelas ya, sama-sama gardam. Sini-sini, kalau mau gue kasih kerjaan. Cus! Hei Andia, situ waras. Yang nyentil duluan situ, yang heboh juga situ. Terus namanya apa kalau kurang kerjaan, Em? Malu ya, udah tuwir, Nek. Gak ada kerjaan, yang waras ngalah, Em. Tulis Barbie Kumalasari. Hai jobless people, selamat sore. Oke, kalau kata netizen gue, kalau kata pendukung gue, kalau pada teman-teman yang mencintai diri gue, nggak level, nggak pantas, nggak usah dipikirin, injek aja, tanam aja, bakar aja, buang aja, cuy, ludahin, peh, 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 cuy, nah cuis, gitu. Nggak usah dipikirin, tenang do whiskey, gitu. Ya juga sih ya, walaupun kesel, tapi sudahlah. Kita sebagai warga yang benar, yang punya agama, gue cuma mau meluruskan aja, cuma mau mendoakan dia supaya dia tumbuh otaknya. Kalau dia nggak punya otak, saya mau kasih otak atau saya tanam aja otaknya ya, otak udang mungkin dia punya. Oke, macam-macam buat tampar. Jennifer Ipel pun tampak mengunggah kembali unggahan-unggahan yang mendukung dirinya. Salah satunya adalah unggahan dari Mail Syahputra. Seperti diketahui, Mail Syahputra adalah asisten Nikita Mirzani. Tampaknya Mail juga membela Jennifer Ipel. Udah, madam, Jennifer Ipel, jangan diladenin itu si Ija. Ahaha, dari muka aja udah beda. Dia kan mukanya banyak keriputnya. Hahaha, ups, si Ija bilang sepi job. Jelas-jelas dia yang lagi gak laku. Ija mau lawan Nyonya Ancol. Dari kasta aja udah beda, Nyonya Ancol sama Ija. Tulis Mail Syahputra membela Jennifer Ipel. Belakangan Barbie Kumalasari terlihat kembali membuat unggahan. Nenek-nenek Ancol, kalau berantem gak usah bawa-bawa babu-babu yang di situ. Babu yang dibuang sama bosnya itu gak punya urusan. Sekarang yang halus siapa ya? Yang gentle dong, face to face kita. Tulis Barbie Kumalasari dalam unggahannya. Ija, ngebabu-babuin gua, apa kabarnya dia ya jadi babu, aki-aki juga. Oh my god, Ija, lu gak usah ngatain madam gua nenek-nenek. Ingat, lu itu nenek-nenek, operasian semua. Oh my god, ingat berlian ada tuh palsu semua, palsu. Tahu kan palsu, kayak muka lu palsu, Ija, ngaji. Ija, lu makin nantanginnya madam gue. Gua kasih tau nih ya, rumah lu nih yang ngontrak nih, yang bukan rumah lu nih ya. Rumah lu ngontrak sama garasinya madam gue, itu masih gedean garasinya madam gue. Lu makin nantangin segala. Bukan, beda kasta, lu tuh Ija, babu, goblok.